Selanjutnya, usai menjalani serangkaian kegiatan dan perlombaan, akhirnya perkemahan lomba tingkat 1 di SDN SN Karangmekar 1 Banjarmasin ditutup dengan pembagian hadiah bagi pemenang. Beginilah keseruan Persami saat di malam hari yang digelar SDN SN Karangmekar 1 Banjarmasin pada 3 hingga 4 Desember lalu. Beragam perlombaan diadakan pada tingkat 1 ini sebagai persiapan untuk tingkat kuartir ranting pada 17 Desember mendatang. Setelah selesai melaksanakan seluruh rangkaian, akhirnya Persami ini ditutup pada Minggu siang oleh kepala sekolah. Ia bersyukur kegiatan ini berjalan dengan lancar, aman dan tentram. Ia pun meminta anak untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam bidang kepramukaan untuk di tingkat kuaran. Berjalan dengan lancar, aman, tertib, karena dengan waktu 2 hari ini cuaca juga mendukung untuk semua lomba-lomba bisa dilaksanakan dengan baik. Untuk anak-anak yang berprestasi, diucapkan selamat, yang memperoleh juara baik 1, 2, maupun 3, dan juga semua untuk penggalang yang ikut dalam kegiatan ini, baik putra maupun putri, mudah-mudahan dengan lomba 31 ini untuk kedepannya bisa kita lebih maksimalkan. Di kesempatan ini turut dibagikan hadiah bagi juara 1, 2, dan 3 pada 7 kategori perlombaan. Selain itu, juga dipilih 20 orang yang akan mewakili sekolah pada tingkat kuaran, terdiri 10 orang putra dan 10 orang putri yang dibagi menjadi 2 regu. Nantinya mereka akan mengikuti 17 lomba sehingga pihak sekolah akan memaksimalkan waktu yang ada untuk pembinaan sehingga bisa meraih prestasi di tingkat ranting tersebut. Setelah ini akan kami laksanakan pembinaan untuk mengikuti kegiatan LT2 yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 17 nanti. Tinggi. Ada target kah untuk di tingkat LT2 nanti pada hari? Target yang kami harapkan ada perwakilan dari SD kami yang akan mengikuti LT3, mungkin itu ya. Ini berarti ini intensif selama sisa waktu ini ya Pak? Iya, intensif untuk melakukan pembinaan. Oke, melihat dari potensi anak selama Persami ini gimana melihatnya Pak? Alhamdulillah dari Persami ini, dari latihan ke Persami ini ada peningkatan kualitas di anak-anak. Nah, sesuai dengan juknis yang sudah dibagikan oleh waran di LT2, nah itu banyak nanti lombanya. Nah, jadi untuk yang kami latih nanti untuk juknis kegiatan lomba saja. Yang misalnya untuk yel-yel, nanti kami latih yel-yel. Untuk cerdas cermat, nah jadi dari 2 regu itu nanti kami akan bagi-bagi. Eko Anggoro, Banjar TV.